Sudarlun, intensitas hujan yang tinggi melanda kota Banda Aceh menyebabkan sebuah pohon berukuran sedang tumbang di atas badan jalan samping Masjid Raya Baitur Rahman Sabtu sore. Pohon tersebut tumbang melintang dan menutupi badan jalan sehingga menimbulkan kemacetan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu dan pohon tumbang tersebut telah ditangani oleh petugas kebersihan Kota Banda Aceh. Sebabnya apa, Pak? Sebabnya apa nih? Kenapa nih? Karena hujan. Banyak air di daunnya. Jadi pohonnya memang sudah merah. Ada sempat apa ada korban tadi, Pak? Jam berapa kejadian, Pak? Pak, ya. Jam berapa kejadian, Pak? Jam setengah empat lah. Setengah empat tadi, Pak, ya? Nggak ada orang di sini, Pak? Nggak ada. Dari Banda Aceh, Hendri, Serambi On TV.